Itu serem banget tampaknya tuh sedikit di sini. Waduh. Mana lo? Tapi kalau dilihat dari mukanya, pasti dia punya masalah sama salah satu di antara kita. Aneh pikir juga begitu. Ya kan? Sini. Jangan lari. Wah. Kosong nih. Ini juara ya. Aduh. Untung kagak lolos ke kaca depan. Daripada nabrak. Aduh. Turun. Semuanya. Sekarang kan. Saya udah mengerti duduk permasalahannya. Saya atas nama Ustadz dari Pondok Pesantren Kunanta, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, Pak ya. Pak, ini mah dari tadi udah saya maafin. Kalau udah dimaafin, Bapak ngapain ngejar-ngejar kami kayak tadi? Lah itu dia permasalahannya. Lah Bapak, kenapa lari-larian? Lah saya kan sebagai naluri security yang menggebu-gebu. Lah gimana? Sampai ada orang yang lari, ya kita kejar. Oh, gitu. Nah, para santri sekalian. Hei. Siapa dia? Ustaz Musa yang mulia dan santun di sini. Hari. Sekarang kalian harus berjanji sama Pak Sri Kiti ini ya. Siapa? Security. Security, ya. Bahwa kalian tidak akan pernah lagi masuk ke Taman Mini lagi tanpa membayar karcis. Fahim, Tom? Fahim. Ayo, minta maaf. Salaman. Minta maaf. Ngelos begitu. Maafin dah. Nggak usah. Besok-besok jangan gitu lagi ya. Iya. Beli karcis kalau masuk. Iya. Baik, kalau begitu saya rasa kami harus kembali ke pondok. Mudah-mudahan nanti kita ketemu lagi, Pak, ya. Yaudah, kalau gitu kita pamit dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa. Ayo cepetan. Iya. Maaf Pak Ustadz. Iya Pak De. Mau nanya, itu mengenai Hasuma sama Trio Bemo. Itu gimana keadaannya Pak Ustadz? Iya, itu dia Pak De. Saya belum dapat informasinya. Nah sekarang saya baru mau telepon Ustadz Musa dulu. Oh iya Pak Ustadz. Baik, Ustadz Musa. Ya, sebentar ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Laporan Ustadz, usahanya. Ade, itu di depan ada beberapa orang yang ingin mengadopsi kucing. Mengadopsi. Itu maksud saya. Nyolong. Bukan, Pak Ade. Mau ngambil kucing sebagai anaknya. Ya nyolong berarti. Ada kitanya, izin dulu sama kitanya. Oh, nyolongnya pakai izin. Hak asuh. Oh itu mah adopsi. Iya itu dia. Kita samperin aja ya sekarang gimana? Di mana orangnya Pak Sri Kiti? Depan. Ustaz, handphonenya ketinggalan. Oh ya Allah. Kak, astagfirullahaladzim. Makasih Pak De. Sabar Pak De, sabar. Iya itu kucing emang Pak De. Kucingnya masih ada. Bu, tolong ya. Dijaga, dirawat, dibina. Pasti Bu, ini bukan kucing murahan. Ini kucing mahal. Kucing mahal. Emang harganya berapa, Pak Dek? Kucingnya murah, makannya yang banyak. Ya Allah, Pak Dek. Ah binatang apa jadi hitung-hitungan amat sih, ketahuan saya yang masak, saya aja kagak ribet. Pak Dek mah tenang aja. Bu, ini saya titip ya. Astagfirullahaladzim. Buat apa Pak Dek? Buat ngerawat. Bu. Pagi jam 5 siapin air anget buat dia mandi. Jam 6 ajak jogging. Jam 7 sarapan. Iya Pak De. Jam 10 jangan lupa, ini penting. Apa itu, ajak belajar ngomong meong. Iya Pak De. Jam 12 istirahat. Jam 5 mandi.
jam 6 jangan lupa rutin. Apalagi itu, Pak. Pertemuan sama dokter. Check out. Hei, ya, dijaga ya. Jam 8-nya ibu-ibu juga jangan lupa ya. Apa, Pak? Pergi check up juga ke dokter, takutnya ibu stres. Bapak, ibu-ibu, mohon maaf sekali ya. Dan kami pun dari pihak Pondok Pesantren Kunanta ingin mengucapkan banyak terima kasih sekali kepada bapak maupun ibu-ibu yang sudah ingin mengadopsi kucing ini ya. Karena kucing ini terlalu banyak di pesantren ini, Bu, gitu. Takutnya malah mengganggu kegiatan belajar dan mengajar anak-anak. Jadi anak-anak takutnya nanti malah lebih fokus ngerawat kucing dibandingkan untuk belajar gitu. Makanya dari itu kita menyebarkan selebaran ini, siapa tahu banyak orang yang ingin mengadopsi kucing-kucing ini, begitu. Iya, ya, Pak Ustaz, insya Allah. Ibu-ibu, tolonglah ya ibu-ibu ya. Pokoknya ibu-ibu sama bapak-bapak itu harus menjaga mereka itu. Harus disayangi sekali ya, bapak. Sama kayak saya menyayangi mereka. Udah. Maaf. Ibu, bapak, saya terima kasih karena ibu bapak udah mau mengadopsi dan tolong dijaga kucing ini baik-baik, dikasih makan dengan benar karena kucing ini juga kan ciptaan dari Allah. Ya, insyaallah, Bu. Kebetulan anak saya juga suka kucing. Kalau begitu, kami permisi ya. Silakan dibawa kucing-kucing. Oh, Ustadz.